Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi CapCut error tiba-tiba keluar sendiri. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi aplikasi CapCut error tiba-tiba keluar sendiri. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi aplikasi CapCut yang error, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi CapCut-nya ya guys ya. Bagi sahabat, jika sudah terbuka aplikasi CapCut-nya, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan CapCut-nya guys. Kemudian kita scroll yang paling bawah ya guys ya. Dan di sini kita cari menu bersihkan shade ya guys ya. Kita tekan bersihkan shade. Kemudian di sini kita tekan OK saja ya guys ya. Nah, jika sudah dibersihkan shade-nya, kemudian untuk langkah yang selanjutnya guys ya, kita pergi ke menu home, kemudian kita pergi lagi ke pengaturan ponsel ya guys ya. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, untuk langkah selanjutnya kita cari saja di sini manajemen aplikasi ya guys ya. Kemudian kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Nah, perlu diingat ya guys ya, untuk menu manajemen aplikasi di setiap merek HP itu berbeda-beda ya guys ya. Oke, kita cari saja di sini aplikasi yang bernama CapCut ya guys ya. Baik sahabat, ini dia aplikasi CapCut-nya yang error ya guys ya. Kita tekan aplikasi CapCut-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pergi ke penyimpanan dan shade. Kemudian di sini kita hapus shade-nya terlebih dahulu ya guys ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita hapus penyimpanannya guys. Kemudian di sini kita tekan OK saja teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tekan tombol home. Bagi sahabat, untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus merestart ponselnya guys ya, atau matikan daya ponsel atau mulai ulang ponselnya guys untuk memperbaiki bug di dalam aplikasi CapCut-nya teman-teman. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan untuk memperbaiki aplikasi CapCut yang error atau tiba-tiba keluar sendiri guys. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Thank you.